Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa dafnihi fi hubratin, dan memendamnya di lubang tamna'u yang dapat mencegah, ba'da tamiha setelah diuruk, ra'ihatan akan bau, ay zuhuraha artinya jelas baunya. Ini kita masih bicara tentang mayit, salat mayit. Ini menguburkannya, menguburkannya, mengurus mayit. Kemarin sudah mandiin, sekarang nguburin. Jadi memendamnya, menguburkannya di lubang yang dapat mencegah setelah diuruk akan bau, artinya jelas baunya. Wasabu'an, dan dapat mencegah binatang buas, ai nabasyahu, maksudnya gali, ya, menggalinya binatang buas lah bagi, ya, lubangnya itu. Fayakul maita, ya, maka kemudian dia akan memakan mayitnya kalau dia sudah bisa gali. Jadi ukurannya begitu. Lubangnya dapat mencegah bau, ya, baunya, dan dapat mencegah galian daripada binatang buas. Wa kharaja bihufratin wadwaha biwajil ardi wa yubna alaihima yamna'u zainika. Wa kharaja, dan keluar, bihufratin dengan gali, wad'uha oleh meletakkannya, biwajil ardi di muka bumi, wayubna dan dibangun, alaih di atasnya, di atas muka bumi itu, ma yamna'u zainika, sesuatu yang dapat mencegah dua ini, ya, apa, bau dan binatang buas. Haisu lam yata'azzar hafru, sekira tidak uzur oleh menggali. Ya, sekira tidak uzur oleh menggali. Naam, iya. Jadi keluar itu maksudnya enggak boleh begitu, ya. Enggak boleh kayak begitu. Dibangun di atas tanah, ya, yang dapat mencegah bau dan binatang buas. Ya, sekira tidak uzur, padahal enggak uzur. Naam, ya, man mata bisafinatin wa ta'azzarul baru jaza ilqa'uhu fil bahri wa taskiluhu liyar suba. Ya, man mata, siapa saja yang mati, meninggal dunia, bisa pinatin di safinah. Safinah ini kapal laut. Wa ta'azzarul baru, dan uzur oleh daratan. Masih jauh sekali daratan. Tak mungkin rasanya sampai ke daratan. Jasad masih baik, ya. Dikhawatirkan jasad sudah akan membau. Jaza ilqa'uhu, maka boleh melemparkannya tuh mayit fil bahri, di lautan. Lemparin di lautan. Ya. Tadi makan ikan, ya, iya, makan ikan. Wa taskiluhu, dan memberatkannya, liar suba, supaya, ya, ya, turun,
di dasar lautan. Diberatin, diikat pakai apa? Pakai batu besar atau pakai apa gitu? Biar ngelem, biar sampai ke daratan, dasar, biar sampai ke dasar lautan. Biar sampai ke dasar lautan. Wa illa fala, dan jikalau tidak uzur, maka enggak boleh melemparkannya ke dalam lautan. Sebentar lagi sampai kepada daratan. Enggak boleh. Itu namanya enggak uzur. Wa yatamatta'u zainika ma yamna'u ahadahuma. Ka'anik tadat siba'u zalikal ma'li al-habra an mautahu. Wa bi tamna'u zainika. Ya, dan keluar dengan lafaz tamna'u zainika oleh sesuatu mayamna'u ahadahuma, sesuatu yang mencegah satu daripada keduanya, bau dan binatang buas. Apa tuh ka'ani tadat, seperti kembali, seperti bahwa kembali si bau zalikal ma'ali, ya. Kembali ya binatang buas, demikian itu tempat akan galian an mautahu, daripada tempat matinya. Maka fayajibu, maka wajib binaul qabri, membangun kubur. Tadi kan enggak boleh karena tidak ada uzur. Nah, ini ada uzur. Ini bakal balik lagi tuh. Ya. Binatang-binatang buasnya akan balik lagi. Akan dimakanin. Enggak boleh enggak. Ya. Untuk mencegahnya enggak ada lagi untuk mencegahnya, untuk menghindari itu, kecuali bikin bangunan. Ah, dibikinlah bangunan. Enggak apa-apa. Bi aisu, dengan sekira yamna'u usulaha ilaihi. Mencegah ia untuk binatang buas akan sampainya kepadanya. Kepada mayitnya. Jadi yang dapat mencegah sampainya itu binatang buas kepada mayitnya. Wa akmaluhu kabrun wasi'un fi umki arba'ati azra'in wa nisfin mizra'il yadi. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurnanya kubur adalah kabrun wasi'un, kubur yang luas. Fi umki arba'ati azra'in, pada dalam 4 zira', 4 zira', 1 zira' kayak gini. Wa nisfin, setengah, ya. Mizra ilyadi, dengan zira tangan. 4 gini tambahin setengah. Iya. Iya, 4 begini tambahin setengah. Berarti 2 meter. Iya, 2 meter. Lebih dikit. 2 meter segini. Ya, 2 meter dalam juga. 2 meter dalam juga. Sekarang segini yang tempatnya udah susah. Wa yajibu ittija'uhu lil kiblati, dan wajib membaringkannya ke arah kiblat. Wajib baringin ke kiblat. Bukan ke bawah, kiblat. Ya. Emang ini yang ikut harus orang-orang yang ngerti nih. Ini ditelungkupin ke bawah katanya supaya jangan balik. Ya. Ya, makanya ada bola-bola itu ya. Makanya ini yang ikut ke kubur harus orang yang ngerti. Ustaz. Nah, keluarga biar idap. Ya. Tolong Pak Ustaz. Ya. Apa, tolong anterin, liatin kuburnya Pak Kiai. Ustadz yang benar-benar ustadz ini mah yang ngerti tentang bagaimana nguburin. Nanti kita lihat.
wayundabu al-ibda'u bi-khadihil aimani. Nah, ini kan harus orang ngerti. Wayundabu dan disunahkan al-ibda'u menempelkan bi-khadihi dengan pipinya al-aimani yang kanan ba'da tanhiyatil kafani, setelah menghilangkan kafan anhu darinya, ya, darinya, dari pipi mayatnya itu. Jadi kan gitu tuh, ya, begini ya. Ini kan mukanya, kain kafannya kan segini tuh, pocongannya kan segini tuh. Ini dibuka nih, dibuka kain kafannya. Ah, iya, pertama buka kain kafannya, buka, lalu buka apanya? Kapasnya dibuka, ya, biar dia nempel di tanah. Bukan mukanya pentogen, ini mukanya pentogen kuburan, muka, bukan begitu bang. Kan begitu ya, mukanya pentogen, bukan begitu. Pipinya kenakan tanah yang dibuka. Ya ila nahwi turabin, kepada seumpama tanah. Mubalagatan, karena untuk memaksimalkan fil istikanati wazuli, di dalam ketundukan dan kehinaan. Ya, kita tunduk kepada Allah, hina kita di hadapan Allah. Kita dari tanah kembali lagi ke tanah. Kita ini enggak ada artinya. Kita ini orang hina, kita ini orang rendah, kita ini makhluk rendah. Ada di bawah, kembali lagi ke bawah. Allah lah yang maha mulia, Allah lah yang maha tinggi. Sekarang kita kembali. Nah, jadi nasihat juga buat yang nguburin, buat yang hidup, nanti saya akan seperti ini. Saya akan masuk ke dalam liang kubur, saya akan dibawa oleh orang banyak, saya akan dimandikan, sementara saya diam aja, dikafankan, disolatkan, ya, dan dikuburkan. Warab urak sihi binahwi labinatin, dan mengangkat kepalanya dengan sumpama, ya, bata labinah, ya, bata. Ini labinah, ini bata, sesuatu yang dibuat dari tanah. Ya. Jadi diganjal di sini bang, kayak kita tidur pakai bantal lah. Kita kalau tidur begini bisa enggak ya? Kita kalau tidur begini, tidur nempel enggak kira-kira? Jauh. Makanya di sini pakai bata. Kemudian taruhin tanah. Biar nempel di tanah nih. Bata juga tanah. Jadi pas. Jadi yang masuk di situ, yang datang di situ ke kuburan, yang nganterin kuburan, orang-orang yang paham, ustadz-ustadz yang paham, ustadz, yang preman-preman semua ya. Nah, ini keluarganya yang biar hidup, minta tolong, tolong, dan biar hidup lagi gitu ya, biar hidup lagi. Ini ya keluarganya, kan seharusnya keluarga yang punya ya paling tanggung jawab gitu ya, yang hidup sih, semua yang hidup
Tapi paling tanggung jawab itu keluarga, anak. Bila mana kita sebagai anak memperhatikan orang tua kita meninggal, insya Allah entar anak-anak kita, kita meninggal, diperhatiin. Wa kuliha sundukun illa linahwi nada watin. Dan dimakruhkan akan peti kecuali karena seumpama lembab, ya, basah tanah, gembur, ya, susah itu ya. Fayajibu, maka wajib untuk nguburinnya susah. Nah, kalau begitu baru dah fayajibu, maka hukumnya wajib pakai peti. Ya, tanahnya lembab, mau gugur mulu tanahnya, ya, basah. Wayahrumu, dan haram dapnuhu oleh menguburkannya bila syai'in yamna'u uku atrabi alaihi. Haram menguburkannya dengan tanpa sesuatu yang dapat mencegah akan jatuh tanah di atasnya. Ini haram tuh. Jadi jangan sampai tanah langsung nibanin orangnya, gusrak-gusrak. Aduh. Makanya ada ding-ding hari-hari bahasa kita tuh ya. Ya. Jadi sakit itu orang habis dicabut nyawanya. Oh ya, rumu dafnu dafnusna ini, wallahu alam bisawab.